Oke guys, ini adalah karpet dasar buat Zebra Espace ya. Jadi buat Espace kita buka kayak gimana karpet dasarnya. Nah, ini tuh saya beli di Shopee, harganya cuma Rp200.000. 200 pas guys. Dan pakai kargo ongkirnya Rp30.000 dari Jawa Barat ke Kota Malang. Nah, kita lihat apa aja kelengkapan karpet dasar ini ya. Dan bahan dasarnya adalah itu bahan dasar semi kulit apa imitasi ya, kulit imitasi kayak gini, moskar maksudnya. Nah, ini kebetulan saya pesennya yang warna krim, ada tulisan di sini adalah Espace. Nah, ini tuh ada tiga warna ya, kemarin tuh ada hitam, krim sama apa coklat kalau tidak salah. Kebetulan saya milihnya yang warna krim kayak gini. Nah, di deskripsinya tuh udah lengkap ya, ini tuh ada buat yang di depan, di tengah, dan juga di sampai ini full sampai bagasi belakang. Nanti cara pasangannya saya videokan di video yang panjangnya ya. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, ini tuh nanti udah lengkap semuanya dari depan sampai belakang ya. Nah, lumayan panjang ya guys. Nah, ini nanti ini buat di kolong apa dashboard ya, di bawah di kolong dashboard. Ini sampai ke atas ya, sampai ke persnelingnya juga. Nah, terus di tepinya ini juga kayak gini, rapi banget ya, tepinya rapi banget. Terus ini yang bagian bagasi. Nah, ini tuh nanti bagian bagasinya kayak gini guys ya, jadi panjang banget. Terus yang ini buat di bagian stepnya atau tempat kita naik mobilnya. Nah, ini guys kayak gini nanti. Nah, ini nanti kita paten ya, kita masangnya nanti bisa dilem dengan menggunakan lem Raja Wali ya. Nah, jadi dapat ininya juga, ini buat di tengah ya, ini bagian apa, bagian roda yang di atas rodanya belakang, di atas roda belakang, jadi ada tutupnya juga. Ini bagian tutup penutup roda belakang. Nah, ini buat stepnya ini ada dua, jadi di kanan dan juga di kiri. Nah, ini ya. Nah, terus ini yang di tengah. Nah, oke, semuanya lengkap. Segini cuma Rp200.000. Buat teman-teman yang minat, link pembelinya ada di deskripsi ya. Kalian klik aja. Harganya cuma Rp200.000, udah dapat semuanya kayak gini, udah komplit mulai dari jok depan sampai ke bagasi belakang. Nah, kalau bagian Oscar kayak gini mudah dibersihkan. Jadi tinggal dibersihkan aja, dan itu garapannya rapi banget, guys. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.